أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبهدايته وتوفيقه تحقق مقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya untuk kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah, hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat, selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Syawal. Para ulama bilang secara harfiah Syawal itu asyawwalu airtaba'a, artinya meninggi ataupun meningkat. Setelah Ramadan berakhir meninggalkan kita, kita buktikan di bulan Syawal apakah ibadah kita meningkat atau tidak, minimal konsisten tetap seperti bulan Ramadan. Kalau ibadah kita tetap konsisten malah bertambah baik daripada bulan Ramadan, itu tandanya Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila kita masuk bulan Syawal yang tadinya rajin puasanya, rajin qiyamul lail rajin, datang bulan Syawal bukannya lemah meningkat tapi menurun drastis, itulah tanda orang yang tidak diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa keistimewaan bulan Syawal? Yang pertama, keistimewaan bulan Syawal itu, bulan Syawal adalah bulan penyempurna Ramadan. Kata Nabi, man shoma ramadana wa atba'a sittan min syawalin falahu kasaumid dahri.
Man barang siapa soma yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, wa atba'a dan diikuti sitan 6 hari min Syawalin pada bulan Syawal, falahu maka baginya kasaumid dahri seperti puasa 1 tahun penuh. Mumpung ada kesempatan kurang lebih 20 hari lagi, silahkan kita sempurnakan Ramadan kita yang kemarin dengan diikuti puasa sunnah 6 hari pada bulan ini, yaitu bulan Syawal. Kapan waktunya? Silakan. Mau pertama di awal, mau di tengah, mau di akhir, ataupun diacak, bisanya tanggal 1, tanggal 6, 7, 13, 14, tidak apa. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Dan 6 bulan hari di bulan Syawal ini sebagai penyempurna puasa kita di bulan Ramadan. Orang yang mampu melaksanakan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal setelah Ramadan, falahu kasaumid dahri, maka baginya seperti puasa 1 tahun penuh. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, lalu yang kedua, keistimewaan bulan Syawal ini adalah bulan Syawal adalah bulan kemenangan bagi kita. Selama 1 bulan kemarin kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan, maka saatnya di bulan Syawal kita harus merasa menang. Setelah kita merasa menang, insyaallah apa yang telah kita laksanakan dengan sepenuh hati dan ikhlas ibadah kita di malam Ramadan, yang di Nabi kawaladat ummuhu, seperti kita baru dilahirkan dari ibu kita masing-masing, suci, tidak ada dosa kalau benar-benar kita melaksanakan kemarin di bulan puasa dengan baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keistimewaan bulan Syawal adalah Syahrul Rahmi, adalah bulan silaturahmi. Mungkin ada yang bekerja setelah ini, kembali lagi ke tempat kerjanya. Silakan hubungi lagi siapa yang sudah terputus silaturahmi, datangi oleh kita. Apabila kita mempunyai dosa berdosa, datangi minta maaf kepadanya. Kata Nabi, haslatan ila yang turu yaumil qiyamah, ada 2 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Siapa dia? Qatimur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wajar su, dan yang kedua, orang yang jelek, tidak akur, tidak baik dengan tetangga. Oleh karena itu, masih kesempatan berada di bulan Syawal, mari kita bangun lagi tali silaturahmi. Kalau kita baik kepada orang baik itu biasa, tapi kalau kita baik kepada orang jahat itu baru luar biasa. Kita mampu menyambungkan silaturahmi yang memutuskan silaturahmi demang kita, itu luar biasa. Makanya masih momentum bulan Syawal, mari kita eratkan lagi baik silaturahmi ataupun silaturahim antara kita. Dan yang keempat, keistimewaan bulan Syawal itu adalah syahrun nikah. Silakan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini sunnah kita mengadakan pesta pernikahan. Seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul, Rasul menikah dengan Siti Aisyah, itu dilaksanakan pada bulan Syawal. Mudah-mudahan momentum bulan Syawal ini mari kita raih keberkahannya dan keutamaannya yang ada pada bulan Syawal. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Ashhadu an la ilaha illallah al-Malikul Haqqul Mubin, wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu Sadiqul Wa'adil Amin. Allahumma fasalli wa sallim ala Rasulil Karim Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala aydhan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim tabsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar, wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.